Dan kalau kita telusuri ya, aktiviti-aktiviti perubatan dari peringkat cawangan, ia sebenarnya banyak membantu kami dari peringkat pusat untuk mengisi kelompongan. Dari sudut kita tidak punya keterbatasan waktu kan, dalam mengisi setiap keperluan ahli, dan kita kadang-kadang kita mencadangkan dan kita mengharapkan peringkat cawangan untuk mengadakan aktiviti yang boleh menampung tema kita pada tahun ini kan. Kalau kita ingat balik di peringkat di cawangan tahun-tahun, kita ada kursus medical check-up. Di Zakzik baru-baru ini kita ada kejohanan rugby yang dikatakan mendapat permintaan yang begitu tinggi daripada ahli. Di Mansurah kita ada program madrasah Imam Nawawi yang mengumpulkan pelajar-pelajar yang begitu minat dan komited tentang ilmu agama. Dan di Alex juga kita juga ada ceramah-ceramah motivasi yang kerap daripada tetamu-tetamu di Malaysia. Dan semua ini sebenarnya mengisi dan mampu untuk memberikan pengisian dan memberikan ilmu yang baru kepada ahli. Di samping kita menjalinkan hubungan dengan mereka-mereka yang mungkin jauh daripada kita, supaya pengalaman-pengalaman yang mereka ada ini, yang terutamanya tetamu-tetamu kita daripada Malaysia, pengalaman-pengalaman mereka yang mereka ada ini dapat disalurkan kepada kita untuk pedoman kita pada waktu akan datang. Harapan kami di peringkat persatuan adalah kami mengharapkan daripada ahli supaya memberikan kerjasama dan komitmen kepada persatuan, dan sentiasa menyalurkan idea-idea dan sudi untuk bersama kami menjadi penggerak kepada persatuan, dan juga kita menggerakkan persatuan supaya menuju ke arah yang setelah saya sebutkan sebentar tadi. Dan saya mengharapkan sahabat-sahabat sentiasa mendampingi kami, sentiasa memberikan nasihat dan teguran yang membina kepada kami, agar sentiasa, kami tidak bergerak sendiri. Kami bergerak dan merancang aktiviti mengikut keperluan ahli dan manfaat yang kita dapat daripada aktiviti yang telah kita rancangkan adalah untuk manfaat untuk semua. Dan saya mengharapkan untuk masa hadapan kita mampu untuk membina generasi yang seperti mana pada moto perubatan, iaitu at-taqwa, syifat dan rahmah, di mana dan menerusi moto ini kita berharap 6 tahun setengah kita berada di masa ini, kita dapat mampu melahirkan seorang doktor yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja mereka berada. Selain itu, apabila mereka telah menjadi seorang doktor yang bertakwa, mereka ini adalah kita berharapkan mereka ini juga menjadi seorang yang mampu mengubati masyarakat di Malaysia, orang-orang kampung, adik-beradik, keluarga, rakan-rakan yang berada di Malaysia ini, tidak hanya tertumpu kepada perubatan secara fizikal, malah mereka ini juga mampu untuk memenuhi keperluan dari sudut rohani pesakit-pesakit yang bakal kita jumpa nanti di Malaysia. Dan akhir sekali, kita berharapkan juga dengan kesempatan kita 6 tahun setengah di sini adalah kita mampu untuk menyediakan diri kita supaya dalam bila kita berhadapan dengan pesakit nanti, kita mampu menyalurkan perkhidmatan kita dalam suasana yang mahabbah, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan penuh rahmah, agar mereka yang pulang apabila selesai kita memberikan perkhidmatan kita berasa sungguh berpuas hati. Tidak hanya puas hati itulah lahir dari sudut mereka ini sehat dari tubuh badan, mereka ini sehat dari penyakit tersebut, tetapi mereka juga berpuas hati dengan layanan yang kita berikan kepada mereka sepanjang mereka kita berinteraksi dan memberikan perkhidmatan kesihatan kepada mereka, insyaAllah. Dan untuk akhirnya, saya tegaskan sekali lagi untuk tema kita pada tahun ini, kita bercita-cita untuk melahirkan ilmuwan berbakti teguh sehati. Wallahu a'lam.